Hello ladies and gentlemen, balik lagi di channel MHP Code. Pada video kali ini kita akan bagikan search code gratis dari aplikasi restoran aplikasi ya. Jadi nanti kita review dulu bagaimana cara kerja aplikasinya. Nah, link downloadnya ada di deskripsi video ini ya teman-teman, tinggal cek saja lalu tinggal download. Nah, nanti di akhir video ada sesi bagaimana cara instalasi aplikasinya supaya bisa tampil seperti ini ya. Jadi jangan skip videonya sampai akhir sampai bisa muncul seperti ini, oke, kita langsung saja review. Ini aplikasi menggunakan PHP native ya, tidak menggunakan framework ya, jadi dibuat secara native, tapi ini cukup bagus aplikasi. Kita coba lihat di sini ada nama lengkap, di sini ininya bisa dikembangkan lagi oleh kamu atau oleh teman-teman ya, bisa kembangkan lagi. Di sini ada form, sebenarnya form ini bukan untuk admin tapi untuk pelanggan ya, untuk pelanggan memilih meja ya, seperti itu. Kita ini coba lihat, misalkan nama pelanggannya MHP Code, oke. Di sini pilih mejanya, gunakan nomor meja sebagai password Anda untuk login. Nah, misalkan satu. Oke, error. Kenapa error? Karena mejanya sudah dipakai katanya. 2. Nah, no, meja telah digunakan, tidak bisa. Kita coba 6. Oke, berhasil masuk. Nah, cuman di sini masih ada sedikit error ya aplikasinya. Cuman ini bisa digunakan mudah diperbaiki. Oh ya, gampang perbaikinya. Nah, di sini ada MHP Code yang login. Nah, di sini setelah masuk login, pilih meja, ini disuguhkan ke landing page-nya. Seperti itu ya. Masuk ke landing page-nya. Landing page resto. Di sini ada header-nya, ada sekilas infonya, ada kategori makanannya, ada jus-nya dan lain sebagainya. Kita coba lihat menu yang ini, menu nasi. Di sini ada kategori nasi ya. Harganya juga, di sini juga bisa pilih order. Nah, bisa pilih ke keranjang. Bisa masukkan jumlah yang mau order. Nanti di sini ada totalnya berapa. Begitu ya. Tambah ke keranjang. Berhasil. Nah, udah, kalau sudah selesai coba selesai pedar. Selesai. Ini untuk menu pelanggannya ya, tampilan pelanggannya. Kita masuk ke admin. Kita coba ke admin. Ini URL-nya copy saja lalu paste. Nah, di sini kita masukkan multi login titik PHP. Belum masuk. Login multi ya, sorry. Login multi titik PHP. Nah, kita coba logout dulu. Nah, di sini masuk ke login. Kita coba login sebagai ini di database-nya ya. Nanti teman-teman kalau misalkan udah nginstalnya ada database-nya sepaket dengan aplikasinya. Nah, setelah beres install nanti akan muncul seperti ini juga ya. Kita masuk sebagai Dodi Mulyadi, sebagai levelnya Koki. Oke, kita coba lihat. Copy saja lalu paste passwordnya koki 123. Kita sign in, berhasil login. Nah, di sini ada menu dashboardnya seperti ini. Ini untuk menu koki. Di sini ada kode order, nomor meja ya. Nah, di sini nah seperti ini tampilan untuk menu kopinya, masih
ada yang error ya, cuman masih ada yang error. Kita coba logout, kita coba masuk ke Dinda Aulia ya sebagai kasir. Copy, kita coba kasir 123. Nah ini masuk Dinda sebagai kasir, menunya juga pun berubah beda lagi ya. Di sini sub menunya, sidebar menunya ada dashboard, ada barang 50 merek dan juga distributor, dan juga ada grafiknya ya. Ada transaksi. Nah, di sini ada transaksi. Harganya berapa misalkan transaksi, kalau ordernya enggak ada, belum ada yang order soalnya ya. Ada laporannya di sini juga. Ada laporan. Kita coba order. Okay. Ini menu kasir, kita coba logout lagi. Ini masih bisa diperbaiki, teman-teman bisa masih bisa dikembangkan juga. Kita masuk sebagai waiter ya, coba lihat. Copy, bisa masuk nggak? Waiter 123. Nah, ini sebagai waiter. Di sini ada dashboard, ada menu order juga. Cuman harus order, nggak bisa masuk ya. Oke, dibatasi hak aksesnya. Ada menu laporan. Kita coba logout. Kita masuk sebagai admin, coba. Masuk sebagai admin, passwordnya admin 123, sign in. Nah ini menu admin, menunya juga banyak ya. Kalau yang admin ada dashboard, ada level, ada kategori. Nah ini kategori bisa sesuaikan dengan kategori yang ada di sini tadi, masuk ke pelanggan ya. Ini bisa disesuaikan, gambar-gambarnya bisa diedit, bisa ditambahkan. Ada meja, nah, bisa tambah meja, input meja, meja 1, meja 2, bisa delete juga mejanya. Order, ini order dikunci. Ada transaksi. Ini jadi bisa dicek semua dari level waiter, kasir, pelanggan dan juga koki, bisa dicek oleh admin di sini ya. Oke, teman-teman, itu barangkali review dari aplikasinya. Teman-teman bisa download dan kita langsung saja bagaimana cara instalasi aplikasinya. Oke. Sebelum kita instalasi aplikasinya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel MHP Code dan juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbarunya ya. Video terbaru bagaimana cara membuat website dari nol dan juga notifikasi video terbaru dari Source Code aplikasi gratis. Seperti itu ya. Tinggal download saja nanti. Oke, langsung saja bagaimana cara instalasi aplikasinya. Setelah berhasil download aplikasinya ya, setelah berhasil download, kita ekstrak ini ya, web restoran table service. Nah yang ini aplikasinya, kita ekstrak. Nah setelah berhasil ekstrak,
kita copy saja, masuk ke SAM, folder SAM ya. Jadi tools pembantunya yaitu teman-teman harus siapkan kode editornya dan juga exam-nya ya, buka exam-nya dan juga buka dulu kode editornya. Lalu setelah dibuka exam-nya, nyalakan Apache sama SQL-nya, seperti itu ya. Kalau anak IT udah pada tahu lah ya. Masuk ke htdoc, kita lanjut lagi, masuk ke htdoc, paste di htdoc, di dalam folder htdoc sam-nya ya, paste di sini. Nah, sudah masuk ya ini. Kita rename dulu. Nama masternya kita hapus. Oke. Setelah dihapus, kita coba copy namanya, copy ya. Masuk ke browser. Buka browsernya. Di sini localhost, ketikkan localhost. Localhost slash paste yang tadi. Web restoran table service. Kita coba enter. Nah, ini udah masuk aplikasinya. Cuman di sini ada unknown database resto db2. Jadi ada error nama database ya. Oke, kita balik lagi ke htdoc. Kita drag aplikasinya ke kode editor. Ya. Nah, di sini sudah masuk nih aplikasinya, filenya. Kita coba masuk ke config, lalu masuk ke file koneksi.php. Nah, di sini ada yang namanya database restodb. Seperti itu, kita buat database-nya ya. Kita buat database-nya supaya tidak error begitu. Nah, caranya kita balik lagi ke browser, lalu buka new tab, ketik localhost, localhost slash php my admin, masuk ke php my admin lalu enter ya. Nah, nanti akan seperti ini masuk ya, kita enter atau aja masuk ya, masuk seperti ini, bisa di close. Nah, di sini kita buat baru, kita buat baru resto database db2, resto db2. Di sini resto db. Oke. Kita buat saja resto db. Oke. Kita balik ke mana? Ke browsernya ya. Di balik ke PHPMyAdmin-nya. Kita buat baru dengan nama resto underscore db, seperti itu ya, resto underscore db. Kita coba buat nah, setelah dibuat ini udah ada resto underscore db. Kita masuk import, klik import, choose file, masuk ke file yang sudah kita download, masuk ke database. Nah, yang ini open, lalu kirim, tunggu prosesnya sampai selesai. Ini migration datanya ya. Oke, setelah masuk, import setelah selesai, di sini di databasenya udah masuk tabel. Ada detail order, detail tabel, detail order, ya, dan tabel yang lainnya juga, menu, meja, level, kategori, transaksi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke sini, kita coba refresh lagi. Di sini masih error, errornya ada di config controller line 382. Kita coba masuk ke kode editornya, kita buka config dan juga controllernya. Ke mana? Ke 300 line 382. Line 382.
password, database. Nah, di sini duanya hapus ya. Lalu kita save, save, Ctrl S ya. Masuk lagi ke sini. Kita coba refresh di browsernya. Nah, maka sudah terinstall dengan benar. Oke, seperti itu teman-teman.